Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Umam TV Gimana kabarnya nih sekalian Semoga baik-baik saja dan sehat selalu Di video kali ini Sembagikan tips dan tutorial Seputar aplikasi whatsapp ya, terang. Nah jadi di video kali ini Atau di tutorial kali ini itu Tentang bagaimana cara Mengatasi status WA Tersimpan di galeri ya guys Nah, akan tetapi sebelum kita masuk ke tutorialnya, langkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung atau baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan loncengnya supaya teman selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya. Kemudian jangan lupa untuk like videonya jika kalian suka dengan videonya agar saya semangat untuk membuat video, -video menarik seputar tutorial lainnya. Oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, nah, jadi cara mengatasi status WA tersimpan di galeri, di sini langkah yang pertama yaitu kalian bisa langsung saja masuk ke aplikasi WhatsApp kalian, ya guys. Nah, oke, setelah kalian masuk ke aplikasi WhatsApp kalian, kalian tinggal klik titik tiga yang ada di pojok kanan atas, ya guys. Nah, di sini kalian tinggal masuk ke yang namanya setelan, lalu kalian tinggal pilih yang namanya penyimpanan dan data. Oke, nah setelah kalian masuk ke penyimpanan dan data, di sini kalian tinggal lihat di fitur bawah ini ada tiga opsi ya guys, unduh otomatis media. Nah, jadi di sini kalian tinggal langsung saja masuk ke saat menggunakan data seluler. Nah, di sini kalian tinggal nonaktifkan saja atau menonaktifkan checklist satu centangnya guys untuk foto, audio, video, bahkan dokumen ya guys saat kalian menggunakan uh, data seluler untuk mengunduhnya nah setelah itu juga kalian bisa langsung masuk ke saat terhubung ke wifi ya guys di sini kalian tinggal uh, nonaktifkan saja checklistnya atau centangnya guys nah kemudian untuk saat roaming ya guys di sini kalian juga nonaktifkan saja oke okay, nah di sini kalian tinggal klik oke okay. nah kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu tentunya kalian bisa langsung saja masuk ke yang namanya aplikasi pengaturan hp kalian atau aplikasi setelan hp kalian Nah setelah itu kalian tinggal scroll ke bawah cari yang namanya aplikasi atau manajemen aplikasi atau apa ya lagi untuk HP HP lain. Nah di sini kalian tinggal masuk ke yang namanya WhatsApp ya guys atau WA. Oke, nah kemudian langkah selanjutnya di sini kalian tinggal masuk ke penyimpanan dan change. Nah di sini kalian tinggal hapus change atau sampah-sampah yang terdapat di aplikasi WhatsApp kalian. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kalian bisa kembali lalu kalian tinggal masuk ke fitur izin. Nah, di sini kalian tinggal nonaktifkan saja untuk yang pertama yaitu izin penyimpanan. Di sini kalian nonaktifkan beberapa saat. Setelah itu nanti kalian bisa izinkan kembali ya guys untuk mengakses media ya guys yang ada di perangkat kalian. Oke, mungkin sekian tutorial atau tips yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara mengatasi Status WA tersimpan di galeri ya guys Oke okay, semoga tutorial ini berompak Jika tutorial ini berompak share ke kalian Agar kalian bisa mengetahui apa, apa yang kalian ketahui Dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini Jika ada yang kalian tanyakan seputar tutorial ini Sekian dari saya goodbye